Salam Media Sriwijaya. Polisi menangkap emak-emak di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang menghina ibu negara Iryana Joko Widodo, Jokowi, sambil meludah. Kasatreskrim Polres Muna Ibtu Alamsyah Nugraha membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini pelaku diungkapkannya dibawa ke Polres Muna. Ia sudah ditangkap sementara di jalan, ungkapnya. Alamsyah hanya mengatakan pihaknya telah menangkap emak-emak penghina Iryana Jokowi, tanpa menjelaskan kronologi dan lokasi penangkapan. Diakuinya, emak-emak tersebut dibawa ke Polres Muna untuk proses pemeriksaan. Sudah sementara di jalan, sabar dulu. Saya ambil keterangannya dulu, nanti kami bawa di Polres, masih di jalan. Wanita itu ditangkap setelah sejumlah videonya tersebar di media sosial. Dari sejumlah video yang dilihat Kendari Info pada akun TikTok @elsanita628, wanita itu meludah usai mengeluarkan kata-kata cacian untuk Iryana. Dia mengatakan bahwa dirinya lebih cantik dibanding Iryana.